Malam hari ini, minggu depan kita tidak ada di bandar karena ada kegiatan di Proki, kegiatan PTKS, jadi kita tidak ada di bandar. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Kok, takut buat tanya pengana dulu. Apa nih? Tanya Jo. Ngana kan pastor dah suruh kasih kata kese for Advent keampa toh? Ketiga kita. Ngana tuh yang keampa? Nah itu no, kita mau tanya pengana. Ngana kan boleh kasih tahu bagi kita tuh kata kese itu. Boleh no masa lah ngana ketua wilayah rohani masa cuma minggu Advent keampa nak bisa. Iya. Pasti bisa. Ya, nah kita akan bertanya pengana ngana kan ketua KBK pasti ngali lebih tahu. Gampang itu. Tenang, nanti kita mau dipanggil Pak Kok supaya orang lain nanti membantu pengana. Tenang kuat. Nah, kita takut kok jangan kaki salah. Aduh. Kasih kata kiasi ke sana, belum tahu apa-apa begini tuh. Aduh, mantap. Andre, panggil Pak Ketua Dewan dulu bilang turun mau bicara penting ini, ya. Siap, pengenan. Sip. Malam baik. Ketua Dewan, selamat malam. Aduh. Duduk, aduh, Ketua Dewan. Jadi, Maku, pembuang, bagaimana ini? Kita masih di belakang tadi, so ada yang panggil suruh kemarin, ada perlu apa ini? Begini, Pak, Ketua Dewan. Nah, orang sampai Ketua Wilayah Rohani ini, dia Ketua Pastor ada saya tugas. Paling dengan Ketua Dewan tahu lah itu, Pastor ada saya tugas. Untuk ketua-ketua wilayah, dorong semua turun di apa wilayah-wilayah supaya mau kasih katekesi katu. Dorong pe ketua wilayah rohani katu, maksudnya mau meminta saran pendapat dan supaya mau menjelaskan ini Minggu Advent keempat for umat ini bagaimana dah? Oh, itu dia bercerita. So minggu depan ini kan? Iyo, minggu depan ini. Oh, menurut Marco yang kembang bagaimana? Ah, kita bermaksud begini dah. Orang ketuk, so mesti tahu dah. Kalau macam Minggu Advent keempat itu, sebelum orang mau tahu apa DP arti, buangannya mesti jelaskan bahwa Advent itu apa dah. Mesti supaya ketuk umat dulu tahu semua dah. Bilang Jo, Advent itu masa penantian. Penantian akan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Iya toh? Yesus Sang Juru Selamat. Nah, sesudah itu baru orang mesti bilang apa DP bagaimana dah kalau macam orang mau menanti Yesus Sang Juru Selamat kalau orang pe hati tidak bersih Kang bagaimana toh berarti orang mesti siapkan orang pe hati. Kalau macam umat ja masuk gereja paling dong jangan lihat tuh Kranz Advent tuh lilin pertama dengan lilin kedua so dinyalakan itu berarti tanda orang semesti siap-siap pertobatan. Pertobatan hati. Apalagi orang lihat pastor susah nyala lilin ketiga. Pastor dah terangkan Minggu Gaudete. Berarti sukacita. Itu berarti Natal semua dekat. No? Jadi karena saya mesti jelaskan. Bahwa nanti ini Minggu keempat. Itu semua lilin so dinyalakan. Itu berarti orang umat kasih yang so mesti siap-siap. Karena ini Kristus Tuhan semua datang. Itu empat lambang. Empat lilin lambang. Itu kiapa dinyalakan itu mau melambangkan bahwa itu kepenuhan sedekat dah toh itu kepenuhan sedekat kong itu berarti damai sejahtera trong semua terima jadi trong mesti kemang menanti dengan penuh pengharapan dan sukacita trong pe kerinduan kute, itu katuk mesti diungkapkan dah trong menanti Tuhan dengan sukacita. So pandai sekali buat trong kita mang satu ini berarti senang perlu panggil pak kita kalau begitu jadi betul Maku udah bilang tadi, jadi begini, pembuang di Maku, karena ini so Minggu Advent keempat, jadi bilang Pak Umar semua di kategori nanti bahwa tolong harus mengisi masa Advent, karena sekurang satu minggu kan, jadi itu orang itu harus isi dengan penuh pengharapan, kegembiraan, dan sukacita, itu penting. Nah, bagaimana dibicara, tolong harus isi itu, karena kebetulan ini waktu masih sisa satu minggu ini, yang penting itu adalah tolong isi dengan mengaku dosa. Ya, itu penting. Sebenarnya ini susah dikit terlambat karena sekurang satu minggu. Tapi tidak apa-apa. Orang ingatkan Pak Umat, itu penting untuk mengaku dosa supaya
Torang menyambut kedatangan Tuhan itu dengan hati yang bersih. Nggak mungkin kan kalau torang mau sambut Tuhan dengan hati berdosa. Iya betul itu ketua. Sekali. Nah, jadi pada intinya orang harus menyambut masa Natal nanti lewat masa Advent ini persiapan kurang satu minggu. Pertama-tama orang punya hati. Jadi bukan siap cookies dan segala rupa di rumah itu perlu, tapi bukan itu yang paling penting. Jadi di satu sisi orang juga perlu belajar dari Bunda Maria bahwa kan ingatkan itu kalau baca kitab suci dia mengunjungi Elisabet walaupun sudah mengandung Tuhan Yesus. Artinya dia mau apa? Dia mau membagi sukacita bahwa lewat kandungannya itu yang dikandung itu dia akan melahirkan Juru Selamat. Dia membagi sukacita dengan orang-orang. Jadi pada intinya sekarang torang pertama harus membagi sukacita. Pertama-tama torang hati harus bersih, baku-baku baik dengan keluarga di rumah dan juga dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana begitu? Boleh begitu kan? Boleh sekali ketua. Terima kasih ini sudah dapat inspirasi kamu kita ini. Aduh, terima kasih ketua. Mar ketu teristimewa sudah, untuk Kang. Mar makasih sudah datang di Mar itu enggak ada ini. Aduh, kalau saya mau ini ya. Belum pulang kantor. Ketua ketu saya mau berangkat. Ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kondisi. Makasih nah. Oke, buang ya. Oke. Kalau saya mau menyimpang dulu. Iya dan iya. Semua permisi deh. Iya. Malam baik. Iya, mari.